yang salah mungkin ada cara mengemudi yang begitu dekat seperti ini, megangnya seperti ini, ini salah. Ya. Padahal enak itu. Sambil ya, di sini ini juga salah. Salah itu. Kita akan belajar memegang kemudi setir yang betul ya. Dalam berbelok ini ya. Kita posisinya di jam 10 ini teorinya, jam 10 lebih 10. Nah, kita lihat posisinya spion sebelah kanan, kita putar, oke, kembalikan, jadi saling bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Kita lihat posisinya seperti ini. Oke, lurus dulu. Kalau lepas tang satu bagaimana? Kalau satu, tangan satu, tangan ini satu sangat gitu. Tidak dianjurkan bagi pemula. Tapi tidak kalau dianjurkan. Sudah mahir, insya Allah tidak ada masalah. Kita pakai tangan satu. Ini tangan, kita standarnya seperti ini kalau bagi pemula. Nanti kalau sudah mahir, sudah terbiasa ya tinggal menyesuaikan ya. Kita lihat, ini di depan ada tikungan lagi ya. Belajar cara menikungnya. Kita kurangi kecepatan tentunya. Kita rem, posisi spion kita kiri, spion sebelah kiri. Dan kiri. Kita lihat, oke, kanan kita juga kita lihat sebentar. Oh ini sudah posisi pas. Masih ya. Minggir ya, nggak boleh ya. Sampai ke tengah. Nah, itu cara muternya. Oke. Kerat lurus bisa, lurus aja pak. Tujuannya apa? Posisi kita memegang seperti ini adalah refleks kita bisa lebih cepat. Oh gitu ya. Yang benar. Yang salah mungkin ada cara mengemudi yang begitu dekat seperti ini megangnya seperti ini. Ini salah. Itu. Padahal enak itu. Sambil ya. Di sini ini juga salah. Salah itu ya. Posisi seperti ini. Terus posisinya seperti angka 10 ya. Iya. Ya, angka 10. Lebih 10 apa itu? Iya, jam 10 lebih. Jam 10 lebih 10. Istilahnya. Istilahnya. Ada yang mengistilahkan jam 10, ada yang mengatakan 10 lebih 10. Iya. Itu kenapa digerak-gerakin kanan kiri ya. Gitu, Pak? Menyesuaikan, menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Menyesuaikan keadaan jalan-jalan kan tidak mesti lurus terus ya. Kita lihat. Ini belok kiri rongkop ini. Kiri rongkop ya? Iya. Okay. Nah, ini perhatikan mau belok ini. Shot. Kita kurangi kecepatan, kopling kita injak. Tangan satu. Nah ini tangan satu kalau sudah mahir bisa shot. Sesuaikan. Nah, nanti kalau sudah mahir lo ya. Kalau belum ya dua dulu. Nanti takutnya baliknya agak susah. Nah itu. Nah, mudah sekali bukan? Karena memegang dengan benar ya. Jangan lupa bagi para pemula. Jangan sampai salah memegang. Nah, takut memegang salah, apalagi sambil pegang handphone. Wah, sangat tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Walaupun mahir pun, ya takutnya nanti juga ada sesuatu ya. Janganlah memegang HP sambil menyetir. Lebih baik berhenti dulu gitu. Itu saja tutorial kita bagaimana cara memegang setir mobil manual dengan cara benar. Nanti kita lanjutkan tutorial yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menghubungi beliau secara langsung. Nanti bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya. Bisa kontak langsung kepada beliau bagi yang ingin kursus mobil secara manual atau matic, insya Allah cepat bisa. Begitu saja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.